kalau Adam itu manusia pertama, lalu gimana dengan manusia purba? Buat orang-orang yang beragama Islam dan Kristen mungkin bakal jawab, ya, Adam memang manusia pertama. Ada cerita penciptaan manusia di dalam kitab suci. Oke, tapi gimana dengan manusia purba? Ada terlalu banyak bukti kuat yang bikin susah buat bilang manusia purba itu gak pernah ada. Diperkirakan Homo sapiens atau manusia modern pertama menurut teori evolusi itu muncul di sekitaran Afrika Tengah sekitar 200 ribu tahun yang lalu, lalu menyebar keluar dari Afrika dan berpindah dari gaya bertahan hidup dengan berburu jadi berternak dan bertani. Di situ juga lah patriarki muncul. Kapan-kapan gue bahas ini deh. Sedangkan Adam menurut kisah-kisah dalam kitab suci itu turun ke bumi diperkirakan sekitar 10.000 hingga 6.000 tahun yang lalu di India dan memulai peradaban terawal di lembah sungai-sungai di Mesopotamia. Jadi apakah Adam itu manusia pertama atau Adam itu manusia berpikir dan berbudi pertama? Terus apakah Adam dan Homo sapiens itu hidup berdampingan? Well, kemungkinan-kemungkinan sih bisa aja ya. Ada banyak teori yang jelasin itu. Tapi gue gak ambil kesimpulan apapun. Silahkan